Natal di tengah pandemi. Bulan Desember telah tiba. Semua orang merasa bahagia. Pohon Natal dan kado-kado ada di rumah-rumah. Tahun ini, Natal terasa berbeda. Semua ibadah dibatasi. Tidak semua bisa merayakan. Ini semua terjadi karena masa pandemi. Tapi apakah Natal harus dirayakan? Dengan pesta, baju, serta kado. Kita harus ingat dan teladani kesederhanaan Yesus Kristus. Natal kali ini aku merenung akan kasih Yesus bagiku. Aku tak ingin pesta yang mewah. Yang ku ingin adalah menyenangkan Yesusku. Halo, good morning, selamat pagi. Apa kabar? Sehat selalu ya. Selamat Natal bagi kita semua dan selamat tahun baru 2022 bagi kita semua. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan religiusitas dalam rangka memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Natal bersama. Nah, pagi hari ini kita akan mengikuti perayaan Natal bersama Mem Puji dan Mem Romana. Baik, langsung saja Mrs. Kak serahkan acara selanjutnya kepada yang paling the best, yaitu Miss Puji. Miss Puji, silakan. Shalom. Terima kasih Mrs. Kak. Mem Puji pada hari ini akan memimpin kalian dalam perayaan Natal siswa-siswi SD Nusa Putra, Kristen dan Katolik. Perayaan Natal di tanggal 7 Januari 2022 ini mengambil tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Gloria in Excelsis Deo. Sikap doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu pada pagi hari ini. Engkau perkenankan kami untuk bersama-sama merayakan kelahiran Putra terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Semoga damai Natal pada tahun ini membuat kami sama untuk meningkatkan persaudaraan kita, sehingga apa yang kita laksanakan nanti akan membuat hasil yang baik bagi kita semuanya. Akhirnya Tuhan, kami percaya dengan perayaan Natal pada pagi hari ini, supaya kami dapat menjadi berkat bagi orang banyak, dan akan kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga kegiatan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Semoga firman-Mu pada pagi hari ini tidak hanya kami dengar, tetapi dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yohanes 3 ayat 6. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes 3:16 merupakan inti dari Injil, berita keselamatan. Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir untuk kita semua. Dia lahir untuk kami.
sembada puji dia, sembada puji dia. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita datang menyembah Dia di bawah palungannya. Kita tunduk mendengar sabdanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat waktu indah di mana kami boleh merenungkan sebagian dari firman Tuhan, sabdamu di Natal ini. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami dimampukan untuk memahami rencana dan kehendakmu dalam kehidupan kami. Kami datang menyembahmu ya Tuhan, rindu mendengar sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Anak-anak, tema Natal kita pada hari ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Di saat kita mendengarkan kata cinta kasih, tentunya kita boleh melihat bahwa Yesus datang ke dunia untuk kasihnya, untuk cintanya. Apakah Tuhan Yesus datang hanya untuk orang-orang yang memiliki jabatan atau orang-orang yang berada saja? Tidak. Dalam kitab Matius disitu katakan, orang-orang majus datang menyembah Yesus. Itu artinya Tuhan Yesus datang untuk kalangan raja, untuk kalangan orang-orang yang berada. Dalam kitab Lukas pun dikatakan, para gembala datang menyembah Yesus. Itu artinya Tuhan Yesus datang tidak hanya untuk para raja, tidak hanya untuk orang berada, orang punya, orang berduit. Tapi Tuhan Yesus hadir juga untuk orang bapa, untuk orang yang sederhana. Para gembala yang saat itu sedang di padang rumput, mereka mendengar suara malaikat, lihatlah, telah lahir bagimu sang juru selamat di kota Daud. Mereka bersuka cita mendengar itu. Mereka datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kasih Kristus itulah yang membuat mereka memiliki dan merasakan cinta kasihnya yang begitu luar biasa. Sehingga ada suatu keterikatan persaudaraan di antara mereka. Mereka merasa bahwa Tuhan Yesus memiliki kasih untuk mereka. Tiga orang majus tidak main-main. Mereka datang jauh untuk datang menyembah Yesus. Mereka datang membawa yang terbaik buat Yesus, mas kemenyan dan mur. Itu memiliki arti kemewahan. Kemenyan artinya apa? Itu mempersiapkan Yesus kelak akan mati secara jasmani. Perminyakan itu artinya apa? Tuhan Yesus akan diminyaki. Anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, Yesus lahir bukan untuk memisahkan, bukan untuk meretakkan, bukan untuk memecah belahkan, tapi untuk mengikat tali persaudaraan. Ketika ada sekumpulan atau sekelompok orang sedang mengalami perpecahan, mengalami permasalahan, mengalami suatu bentrokan, atau mengalami suatu permasalahan dengan teman-temannya, tentunya hatinya akan merasa sedih, tidak akan ada rasa sukacita. Tapi Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk membawa sukacita. Saudara-saudara yang merasa tali persaudaraannya pecah, diikatkan kembali.
Kalau kita di rumah mungkin sedang berseteru, sedang berselisih paham dengan saudara kita, dengan kakak kita atau adik kita, bahkan mungkin kalian sedang berseteru dengan orang tua kalian. Ingatlah, Yesus datang ke dunia ini untuk mengikat persaudaraan, bukan untuk memecah persaudaraan. Kalau Yesus yang adalah Tuhan Raja saja mau datang untuk menjadi sang pendamai, kita yang adalah manusia diciptakan dengan penuh keterbatasan, apakah kita juga sanggup menjadi pendamai? Kalau ada teman kita yang berselisih paham, kita mampu mengikatkan, memperatkan mereka kembali tali persaudaraan mereka. Kalau ada di antara adik-adik kita mungkin bertengkar, kita mau merukunkan kembali. Kalau ada di antara mungkin orang tua kita sedang adu mulut, kita sebagai anak-anak mau menyatukan mereka kembali sehingga mereka rukun kembali. Contohlah Yesus sebagai pengikat tali persaudaraan. Marilah kita pun di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan kita, mungkin di sekolah, mungkin di rumah tetangga kita, atau dimanapun kita berada, kita menjadi sang pendamai. Kita bisa menjadi pengikat tali persaudaraan. Ada seorang ibu yang sedang gelisah. Dia begitu sedih sekali karena anaknya mendiamkannya. Anaknya gak mau makan, anaknya di kamar terus mau keluar-keluar. Ibu itu hanya bisa menang sedih di depan Tuhan. Tuhan, tadi saya menasihati dia dengan keras marah, bukan karena saya benci kepada dia, tapi karena saya sayang kepada dia, supaya dia tidak terjatuh dalam pergaulan yang salah, berteman dengan orang yang salah, dan akhirnya terbujuk oleh rayuan iblis. Tapi mengapa anak saya menyalahartikan kasih saya? Ketika ibu itu sedang berduka, mencurahkan air mata, datanglah sang suami membelainya. Mama, kenapa mama sedih? Mama sudah melakukan yang terbaik. Biarkanlah Roh Kudus yang menjamah anak kita dan mengingatkan kembali dia akan arti nasihat mama. Kalau mama sudah memberikan terbaik, mama juga harus rela dan percaya Tuhan yang akan menggerakkan dan mengubahkan. Kita enggak bisa mengubahkan hati manusia. Yang bisa mengubahkan hati manusia hanya Tuhan saja. Mungkin niat kita baik untuk menyatukan anak kita, untuk membuat anak kita baik. Tapi semua itu Tuhan yang berkehendak. Tuhan memiliki waktu dan cara tersendiri untuk mengubah hati seseorang. Kata-kata sang suami itu menyejukkan hati istrinya, sehingga istrinya pun tidak lagi sedih, tapi dia dapat berdendang kembali memuji Tuhan dan yakin anaknya akan diubahkan menjadi yang terbaik. Beberapa saat kemudian anaknya keluar dari kamar dan dia memanggil mamanya. Ma, adik lapar. Adik mau makan. Ah, mamanya langsung bahagia sekali ketika mendengar suara anaknya yang minta tolong, minta makan. Mamanya langsung bersegera mengambilkan nasi dan lauk kesayangan anaknya itu. Ini nak, makanlah. Anak itu makan sambil menangis. Mamanya melihatnya itu sedih. Kenapa kamu makan sambil menangis? Kami sedih, Ma. Karena adik tadi marah-marah tidak mau mendengarkan mama. Padahal niat mama baik, supaya adik itu menjadi anak yang baik. Mamanya menjawab, anakku, kasih Tuhanlah yang bisa membuat dan mengubahkan kita. Di saat kita berseteru, bersalah paham, hanya Tuhanlah yang bisa memperatkan persaudaraan kita kembali. Anak itu pun menghapus air matanya, dibantu oleh mamanya. Dia mulai tersenyum lagi menikmati makanan berkat hari itu. Anak-anak, bagaimana dengan kita?
Kalau kita berseteru dengan saudara kita, mari kita segera mengulurkan tangan, minta maaf, dan memaafkan. Atau kalau kita sebagai pendamai, ingat, jangan mengharapkan yang terbaik sesuai pikiran kita. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Tapi biarkanlah Roh Kudus sendiri yang bekerja. Bekerja mengubahkan seseorang. Firman Tuhan mengatakan, Yesus lahir bukan hanya untuk kalangan tertentu saja, tapi untuk semua kalangan. Itu artinya, Yesus datang untuk mempererat persaudaraan semua kalangan di mata Tuhan sama. Kisah kelahiran Yesus yang tertulis dalam kitab Injil Matius dan Lukas itu membuktikan bahwa Yesus lahir untuk kita semua. Yesus lahir untuk meningkatkan tali persaudaraan kita. Mari kita bersama-sama berdoa, mohon pertolongan Tuhan, biarlah cinta kasih Kristus senantiasa menggerakkan hati kita untuk meningkat persaudaraan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak yang mau diubahkan. Anak-anak yang mau, ya Tuhan, selalu ingat tali persaudaraan. Di mana Engkau, ya Yesus, lahir untuk kami, mengikat persaudaraan kami. Engkau lahir untuk kami, tidak memandang bulu kami, tapi Engkau datang untuk semua orang dengan satu tujuan, cinta kasih-Mu menggerakkan persaudaraan. Terpujilah nama-Mu, ya Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus lahir. Yesus telah lahir, kawan. Hatiku amat senang. Mari kita pergilah menyambut Juru Selamat yang datang untuk menghampiri semua orang, untuk memberi kasih sayang. Dengan hidung melayang
Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami sungguh mengucapkan syukur atas kasih, anugerah, dan pertolongan-Mu. Dalam perayaan Natal ini, bersama-sama kami mau merenungkan ya Tuhan, akan segala yang telah kami lakukan. Terkadang dalam kehidupan kami sehari-hari, kami tidak mencintai saudara kami, kami tidak mencintai orang tua kami, kami tidak mencintai anak-anak kami. Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Kini kami datang di hadirat-Mu, mohon pembaruan daripada-Mu ya Tuhan. Di hari perayaan Natal ini ya Tuhan, kami rindu memiliki semangat baru, semangat persaudaraan, menyayangi saudara-saudara kami, menyayangi teman-teman kami, menyayangi sama yang ada di sekeliling kami. Tolong dan bimbinglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak terang-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Mohon, di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberikan curahan rahmat-Mu, sehingga ya Tuhan kami boleh mengalami kedamaian, mengalami perubahan, mengalami pembaruan, mengalami pertolongan. Bangunkanlah kami ya Tuhan yang telah kehilangan semangat. Bangunkanlah kami ya Tuhan yang mulai lelah belajar. Di tahun 2022 ini ya Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang bisa mencerminkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah kami semangat yang baru ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami siap ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Berkatilah sekolah kami SD Nusa Putra ya Tuhan. Berkatilah sekolah kami Nusa Putra ya Tuhan, supaya ya Tuhan sekolah ini menjadi terang di tengah-tengah kehidupan masyarakat sekitarnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, dan yang Kau memulihkan perekonomian orang tua kami, memberikan kekuatan kesehatan untuk kedua orang tua kami, memberikan kekuatan kesehatan untuk seisi rumah kami. Terpujilah nama-Mu ya Kristus. Kami serahkan ya Tuhan seluruh doa kami ini dalam tangan kasih-Mu. Kiranya berkat anugerah dan pertolongan Tuhan senantiasa melingkupi kami semua. Amin. Christmas. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita saling mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru kepada teman-teman kita.